Aja sok suci. Jan ono menungso suci. Bekethek kabeh kok lempung, kok lumpur. Nek diumbah gak mari-mari. Menungso kaya linet. Kaya wong mari celup lempung. Mari dipususi diumbah modal lope gak iso karena resi. Resi ayo gak woro-woro sumane karena nafsu. Nah, wong nek wis mengenal roh sejatinya, roh sucinya. Sahabat sampean loro melok ngrasakno loro, sampean susah melok iku kon gak gampang urip. Mangkane sampean nek kepengin duwe sahabat sing temen kalano hawa nafsumu supaya kancamu sahabatmu merasa di sampingmu tenang. Mangkane aku nambah kanca guyu. Malem go suwe go kuwangen gak rene, kangen. Wis jawaban ngono ae. Yo. Lho lah ngono. Halo Gus. Kembangen Gus wis suwe kepengin rene. Iki nek kanca, kanca buyen ya. Ditinggal saat susah-susahnya. Ha iku aja ngomong kanca ya Bu ya. Terus ketok we Gus saiki wah gawaya ndolek sangu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kewangan Gus, suwe kepengin rene kebiyen wangel sibuk tok. Wong wis iso rene ngomong sibuk, rahimu nek seneng tok rene. Nah, padha ambek ngono. Kenapa dia ke sini? Karena ketok sukses. Ya coba ngiri gak ngara rene. Ya padha. Padha ambek zaman biyen dadi preman. Sewanjung sapa gak wedi masih kanca pun masih kon preman gak ngara moro moro-moro nek ono masalah tok geger Gus kalau itu yang mriko jagir Gus wah ya wis mari dewang mari taewangi ngampi alah seminggu cetat gua ono masalah maneh meruwe ini maneh. Nah, coba kalau sudah tadi preman. tamu wong-wong sing jarene iso nolong, iso bantu wong. Kok kon bantu tamu kuwi tumbal iki kabeh. Tak tunggokane, ya enggak ya? Tak tunggokane. Jaluk piro bayaran, Bu ya? Kok kon medhot iki lho, karek loro iki. Iki karek loro iki. Tak tunggoki. Njaluk piros? 20, 20, 50 bayar pokok iso. Piro gampang urusan tumbal sing wis gak ono sik ditagih ya Bu ya. Apa meneh sik urip. Sesuk bakir wis gak ono, ngune sik ditagih. Karena orang yang bisa mutus tumbal hanya orang yang bisa menguasai hawa nafsu. Selama belum bisa menguasai hawa nafsu, jangan harap bisa memutus tumbal. Nek sik mikir dunia jahat, bas. Mutus tumbal. Kenapa? Sampean njaluk tolong, wis ngamplopi. Iku pun sampean kena tagih karo khodame. Ngamplopi tambah dadi tumbal. Nek dolek tumbal duwike di dalam setiap perempatan buat medot tumbal gak tak sebut no. Nek medot tumbal gak tak sebut no yo. Gak enak lef gak ono wong mangkane wong dodolan supaya lancar supaya laris dipasang pager sak isine. Isine pager iki penglaris, pemikat, pengasih sak pesugiane. Supaya apa? Lancar laris late iki. Pengasih, pemikat, penglaris iki supaya nglompok. Supaya nglompok rupa. Mangkane tambahi pesugihan.
tanpa pesugihan yo lancar lari so yo duit entek koyo paham oleh terus entek duit iki nang ndi gawe opo ae oleh duit nang ndi ya sik wong urip sing asli oleh gawe mangan oleh gawe mangan oleh ngelompok rajin-rajinlah menabung ye supaya buat masa depan. Engko tak takoni, jangan makan uang riba. Haram jarene ya. Padahal duwe dhewe nang bank wake. Saiki dukun-dukun main banking. Lha opo gak duwe riba iku sing kon badhok nang bank iki. Itu uang riba. Duitmu dikelola diutang-utang no sampean dikeki sak persen koma utawa nol koma kudu sing akeh gawe mbayari karyawane dadi karyawan duit riba kabeh punah hak aja sok suci jan ono menungso suci beketek kabeh kok lempung kok lumpur nek diomba gak mari-mari. Menungso kaya linet kaya wong mari celup lempung. Mano dipususi diumbah model opo gak iso ngarep resi. Resi oh gak wurung kok rusuh maneh karena nafsune. Nah. Mangan aku asline mares mejang. Percuma sing tak wejang sapa. Maksud iku males mejang gak cangkem. Enak gak ati. Padahal bendino aku mejang. Tiap hari tiada henti senajan motoku sing turu atiku sik mejang ngono tak deloki sadere gak tambah nemen jenenge ngaji rasa mejang rasa iku gak nek cocot cukup rasa main rasa nyambung iku ngaji rasa ngaji rasa dalil teori tok. Lah supaya kita mengenal ngaji rasa yang asli sejati, gak usah kagak cocok, gak usah dalil. Jiwamu wis getar, ret. Mas yo gak ono wong ngomong. Berarti ono wong iso mejang rasa. Ngaji jiwa. Lah iki cangkeme tok ngablak sok dalil. Tapi gak mlebu nang kalbu blas kuping tok kopon. Saya berdiri mulai mejang 2007. Nah, mulai obra-abri 2004. Pesantren-pesantren dunia gaib. Live iki. Matane dukun-dukun yang ngrungokno iki. Ada dukun mandi. Kenapa khodame wis gak gelem diperintah? Khodame saiki nage sing merintah. Makane akeh dukun jeplak ya iki. Sampe kira gak taruhan nyawa iki. Nyadarno wonge taruhan nyawa. Kenapa? Dukun-dukun omsete sepi. Ngamuk ambek aku. Kok nyerang? Tokno kabeh khodammu. Sing jarene duwe khodam Brawijayae tokno. Kae donane teko kene. Akeh dukun deleming. Akeh dukun sing berkedok kiai. Ana dukun berkedok ulama. Karena kiai yang asli, ulama yang asli dia karomah. Tanpa syarat wis titik gak ono syarat. Nah, coba sampean ngenyeok kiai sing berkaroma kualat sampean. Saya gak omong kosong. Sing karoma lho ya kualat sampean. Ulama sing karoma nyen kualat sampean.
sing ngekeki kualat sapa? Dudu kiai nek Gusti Allah sing ngukum sampean. Apa nek kiai keloan syarat-syaratan khodam-khodaman gak ngarep kualat. Paling dhewe leren ngekek ngongkon khodame. Coba khodam malaikat. Mungkin lagi risauin Mikael ya udah malaikat, tapi ya kalau nafsumu baru dia sempurna menjadi malaikat lagi. Nah turun iso kalau nafsu mau coba harapan ini jadi malaikat. Makanya sebelum ada manusia 4-5 malaikat ini turun untuk mengisi dunia kayak kehidupan. Makanya yang gelem balik nang akhirat, nang surga hanya Jibril. Kalahkan nafsumu supaya 4 malaikat ini menjagamu. Kau nek wis dijogo 4 malaikat iki, jin setan iblis gak wani nyidok. Iku nek wis nafsumu terkalahkan. Durung iso ngalahno nafsu, njaluk aneh-aneh ya. Mati Gus, ket biyen ngalahno nafsu iku mati. Tapi nek kon serano dengan ikhlas pasrah ya kon oleh kehidupan oleh sir sifat-sifat zatnya Gusti Allah. Dadi sing urip nang awakmu wis dudu kon. Sampeyan ponikem wis dudu ponikem maneh, mek jasadmu tok jenenge ponikem. Tapi sing nang jero iki wis dudu ponikem. Mangkane diarani ucapanmu adalah doa. Iku kiai sing temen wong nek wis mengenal roh sejatinya, roh sucinya. Rohmu bakal lepas kembali ke Gusti Allah. Mangkane menungso dikongkon ngilingi di setiap napas kita. Allah. 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 Setiap napasmu, masya kon turu kudu napasmu eling. Iku khusyuk. Bisa? Iku carane wong khusyuk. Gak waktu deker tok masya turu apa terus eling. Allah. Setiap kamu bernapas, mandekmu eling nek pas mati. Gak iso amboan. Makanya yang deker sini bukan cangkem. Gitu, yang deker itu hati dan jiwa, bukan cangkem. Masuk cocotku ngablak, jaroku deker. Dukur iki mau isan, terus meliur meliur kan uyan. Kamu pikir gak dukur, jangan ini mau. Supaya sampean sadar, terus nerima nane ing pandum, oleh titik disyukuri, akeh disyukuri. Ojo oleh akeh syukur oleh titi. Yeah, belajar syukur ya. Cek rukun rumah tangga sampean ya gak umek dunyo tok ae. Sadat ya sadat sing bener ya apa sadat yang bener itu. Jenenge wong wis nyakseni kudu ngerti, kudu menyaksikan ojo. Sampeyan nek sadat kan nyakseni. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Kapan dadi saksine? Kapan kon ketemu? Gitu. Dan saya bersaksi. Wah, enak nih ngomong. Nabi Muhammad utusan Allah. Kapan kon ketemu Nabi Muhammad? Makanya sahadat yang benar kamu harus bisa tahu menyaksikan. Cara menyaksikan ya iku mau kenali dirimu maka kamu mengenal Allah. Nek kon durung kenal Gusti Allah, aja arep aja ngomong nyakseni ya. Karena orang menyaksikan itu berarti sudah mati. Lah, mukso bukan berarti orang itu bertapa. Wong mukso iku gak ngenteni topo. Masih kon sik urip iso mukso, mati sak jerone urip. Iku mukso ya. Tinggal tunggu jasad dikubur baru muksa. Orang bertapa itu bukan lenyap, tapi jasadnya semakin mengecil.
Kan pikir wong topo mungso iku jasate lenyap ditelan ilmu, ndak. Dia itu semakin mengecil sampai tinggal jiwane tas.